Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing laptop buat gaming yang kemarin itu salah itu. Ini udah i5 ya kalau nggak salah. Ini boxnya lumayan besar ya. Kita buka dulu, kita lihat speknya. Ya bentar ya, ini Asus tipe berapanya? X442U. Ya, ini dilengkapi Windows Ori. Ya, dilengkapi Windows Anda dengan Microsoft Office. Ini ada pelindungnya. Ya di dalamnya ternyata ada tas. Itulah kenapa dia jadi kelihatan gede buat. Ini tas yang dikasih. Tasnya bukan tas ransel, ini kayak tas gantung gitu. Nggak tahu sih. Ini udah lumayan bagus nih tasnya. Dalam lagi ada box lagi. Oke, ini seri VivoBook. Asus VivoBook. Terus ini kelihatannya sebenarnya i5 RAM 4GB, kemudian harddisknya 1 TB. Nah ini chargernya, beda jauh dengan yang tadi ya. Ini chargernya lebih gede kalau colokannya sama. Cantik ya, warna putih. Keren. Oke, ini udah pakai Core i5 generasi terbaru. Ini generasi 8. Tiga Nvidia GT 930 MX. Ini di sini ini serinya. Ya, ini bentuk laptopnya. Terus di sini portnya ada audio, kemudian USB, DVD, RW. Itu ada juga ini port charger, LAN, VGA, HDMI, USB juga. Ini USB Type C kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang ini belum tahu nih. Ini nggak beda jauh dengan laptop sebelumnya. Pakai Windows 10 Ori. Ini pakai Windows 10 original. Ya itu aja ya guys. Bagi yang nggak keberatan silahkan di subscribe dan di like share video saya. Makasih.